Seorang warga pingsan pemirsa saat antre perekaman KTP elektronik. Diduga warga tersebut kelelahan saat menunggu giliran perekaman KTP elektronik yang digelar serentak oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumedang. Padatnya ribuan warga yang ingin merekam KTP elektronik di Pendopo Kecamatan Dharmaraja Sumedang membuat seorang ibu pingsan setelah lelah mengantre. Beberapa warga langsung menolong membawa ibu tersebut menuju ambulans yang tersedia. Namun fasilitas mobil ambulans tersebut kosong, sehingga ibu tersebut dirawat di ruang polisi Pamong Praja Dharmaraja hingga tersadar. Warga tersebut bernama Fitri. Dirinya ikut mengantre untuk perekaman KTP dan mendapat antrean ke-461. Ikut ngantri? Antrean keberapa tadi? 461, belum kebagian ya. Pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu keluarga secara serentak ini diikuti beberapa kecamatan. Diki Guntara, Bandung TV.